Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki bulan Ramadan, tepatnya hari yang ke-11. Alhamdulillah pula kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana bulan Ramadan ini, salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Pun juga nama yang lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan untuk kita semua. Di situ diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam keberkahan, rahmat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dalam momentum bulan Ramadan ini, para ulama menjelaskan kepada kita supaya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, oleh sebab itu kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, Zayyinu nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Terangilah, kasihlah cahaya rumah-rumah kalian dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an. Karena rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, itu kebaikannya sangat banyak, keberkahannya sangat banyak. Di situ juga, di dalam rumah tersebut, malaikat-malaikat rahmat akan senantiasa keluar masuk, memberikan rahmat kepada orang yang di dalamnya ada membaca Al-Quran. Sebaliknya, kalau kita jarang baca Quran, rumah tersebut jarang dibacakan Al-Quran, itu meskipun besar rumahnya, maka akan sempit orang yang di dalamnya. Karena keburukannya di situ banyak, setan-setan dari golongan jin dan manusia juga banyak, plus malaikat rahmat yang masuk ke dalam situ. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan bulan Ramadan ini, bulannya Al-Quran ini, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran sebagaimana dulu telah diajarkan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita, datuk-datuk kita. Itu orang-orang zaman dahulu minimal sehari satu juz saja minimal. Kalau yang banyak waktu, ada yang 10 juz, ada yang 5 juz. Tapi minimal kita, berarti kalau satu hari dalam satu hari satu juz, kita satu bulan itu khatam Al-Quran. Tanggal 1, juz 1, tanggal 2, juz 2, tanggal 3. Satu bulan kita khatam Al-Quran. Minimal kita tentukan waktunya. Umpamanya kita habis subuh, atau sebelum tidur, atau antara maghrib isya. Rata-rata satu juz itu setengah jam sampai satu jam. Kira-kira nggak lama ya. Soalnya terkadang kita lebih membuang waktu pada hal-hal yang kurang manfaat, semisal menonton bola dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita mumpung bulan Ramadan, bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu, salah satu sifat Al-Quran adalah وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Al-Quran adalah sebagai ruh yang menghidupkan hidup kita, yang beri inspirasi, yang beri keberkahan kepada kita. Terakhir, ada sebuah hikayat di dalam kitab Intahul Asma, karangan Syekhna Fakhruddin Al-Bantani. Di dalam situ dijelaskan bahwasanya apabila tentang membaca satu ayat Al-Quran, dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwasanya dahulu ada seorang laki-laki yang banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya jarang, puasanya jarang, istilahnya orang fasik. Namun sebelum beliau meninggal, beliau punya istri. Istrinya hamil. Sebelum beliau meninggal karena sakit parah, udah detik-detik mau meninggal, beliau pesan kepada istrinya, wahai sang istri, nanti kalau saya mati, tolong anak kita yang masih di dalam perut ini ajari nantinya.
ajari meskipun satu surat Al-Quran saja. Ajari, tolong ajari. Singkat cerita, laki-laki tersebut meninggal. Kemudian beberapa bulan istrinya melahirkan. Kemudian setelah beberapa bulan berikutnya, anaknya sudah mulai bisa mengeja. Diajari oleh ibunya membaca Allah, habis itu Bismillah, Bismillah. Baru dua kata tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat penyiksa kubur. Jadi ceritanya seorang laki-laki ini karena banyak dia teledor, banyak lalai, ini jarang sholat waktu di dunia, jarang melakukan kebaikan-kebaikan, dia di dalam kubur disiksa oleh mereka. Tapi berkat anaknya tadi yang baru belajar dua kalimat Bismillah, Allah wahyukan, Allah firmankan kepada malaikat pengajar dalam kubur, wahai malaikat, angkat azab. Karena apa? Karena saya malu ada anak yang baru bisa ngomong sudah bisa Bismillah, sedangkan orang tuanya saya siksa dalam kubur. Oleh sebab itu, berkat orang tua yang mengajari anaknya meskipun dua kalimat saja, dua kata saja, Bismillah, itu fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala ringankan azab kubur. Sebab itu terakhir, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi dan dimanapun kita berada. Allahumma ja'al qur'ana fi dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an kita ini di dunia sebagai teman akrab, di negeri akhirat nanti sebagai pemberi syafaat. Mudah-mudahan dengan ini Allah berikan kepada kita keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adana wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.